Ini namanya kumis, bisa dibilang cebres. Ini video hitung guys, sebelumnya seperti ini. Halo guys, balik lagi bersama aku di channel ini. Bersama aku Dimas Til. Jadi hari ini aku mau konten rias cara gampang temanku. Seperti biasanya, karena aku di sini udah sedikit bisa rias guys. Jadi aku bakal spillin riasnya pakai apa aja, pakai apa aja lah. Ini aku spillin habis nih guys. Nih, pakai ini guys. Oke guys, jadi aku di sini udah mempersiapkan makeupnya. Jadi pertama-tama dari ini ya. Ini namanya kumis, bisa dibilang cebres. Nah ini variasinya karena kadang modelnya ada taring. Jadi ini menggunakan pralon guys ya. Ini kayak pralon terat. Sudah tenang. Ayo segini guys. Jadi di sini saya menggunakan cebres dan di sini ada fiber. Fibernya saya dari lidi guys, karena fiber saya hilang, jadi seadanya pakai lidi bisa dilansipin dan di sini dibenderin. Nah di sini saya memakai pidih putih. Nah karena pidih putih ini buat biar serem dikit, pidih putih, dan pakai pidih hitam. Pidih hitam nih pipa, dan di sini dasarnya pakai liquid foundation. Ini murah guys harganya guys. Dan di sini pakai seaweed pink, dan di sini ada bedak dasarnya. Oke, habis ini aku bukain guys. Wait. Ada lipstick juga guys nih, pakai lipstick biar agak pucat. Jarang nak pucat nih. Nah. Jadi ini pidih apa ini ya? Hitam kayaknya. Nah ini pidih hitam guys, dalamnya seperti ini tuh. Nah terus di sini juga menggunakan pidih putih sebagai variasi biar agak serem guys. Wow, ini begini. Nah terus pakai bedak dasar, bedak dasarnya itu Viva guys, Pagoran nih. Ada selaputnya. Nah ini bedak dasarnya, dan juga kita menggunakan seaweed nih. Ini yang paling penting nih, pokok penting biar muka kalian berwarna guys. Oke, aku mau spillin yang ini juga. Ini jadi ini juga menggunakan pralon bisa, tutup parfum bisa, tutup apa aja bisa, yang penting warna putih dan lancip guys, mudah dibentuk ya guys. Nah ini fibernya saya menggunakan lidi tuh. Nah ini juga ada aksesoris lainnya, anting, ada variasi anting yang keren lagi ini harganya murah guys, 25.000, ada yang 35.000, sesuai dulu ya kualitasnya ya guys. Jadi ini juga bisa beli di toko kosmetik, sama bedak ininya sama listriknya juga bisa. Kalau ini kalian bisa beli di toko bangunan nih. Murah guys ini guys, murah harganya. Ini cuman 6.000 12.000 12.000. Nah ini cuman 2.000 satu paknya. Ini juga 3.000. ini nggak tahu nih dapat. Nah ini kumisnya ini beli di orang gerabak, harganya 70.000 guys. Tapi nggak sama dengan ininya ya, sama taringnya saya bikin sendiri guys. Jadi saya akan mau bikin karena sekarang trennya udah ada taringnya guys ya. Nah oke, jadi itu tadi beberapa alat untuk riasnya, ada pidih, ada dasar, ada
seaweed, ada fiber, ada bedak tabur, ada jebres. Nah, jebres buat ini. Jadi aku hari ini mau make up, kalian saksikan terus dan jangan di skip videonya. Oke. Okay. Oke okay guys, jadi ini hasil riasnya. Nih. Jadi ini versi serem. Tapi enggak serem guys aslinya. Mukanya doang. Ini mukanya lucu. Ini taringan. Kalau mau tutorial riasnya kalian tinggal buka TikTok. Rias cara Jepang banyak jenis-jenis dengan berbuka. Jadi sekian dulu video dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga subscribe kalian bermanfaat buat gue. Thank you.